Terdahulu, tula video rakaman memaparkan pelawak yang berasal dari Singapura Jocelyn Chia menggunakan kata-kata kesat serta menghina negara Malaysia. Dia pada awalnya membuat perbandingan dari segi kemajuan negara, kemudian dia menyebut mengenai tragedi kehilangan kapal terbang MH370. Manakala Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Malaysia, Vanu Gopalar Menon meluahkan rasa terkejut dengan komen yang dikeluarkan pelawak Jocelyn Chia itu dalam satu pementasan komedi baru-baru ini. Susulan itu, beliau tampil memohon maaf kepada rakyat Malaysia yang telah tersinggung, ujarnya. Chia tidak lagi memegang kewarganegaraan Singapura dan kata-katanya sama sekali tak mencerminkan pandangan Singapura. Kerajaan Singapura tidak boleh menerima sebarang kata-kata atau tindakan yang boleh mencetus kemudaratan atau menyinggung perasaan orang lain. Vanu Gopalar dalam satu kenyataan berkata, Singapura-Malaysia mempunyai hubungan sejarah yang unik dan hubungan yang erat antara rakyat dengan rakyat. Komen-komen yang dibuat oleh Chia tidak membantu dan merosakkan kepercayaan dan persahabatan rapat yang dinikmati oleh kedua-dua negara dan rakyat, katanya. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.